Shake, shake your house bersama dengan kami. First kali kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Kek Ariel Aziz tadi, cantik tak? Terima kasih kepada Nulia Bakes. Dan juga Belon tu tadi yang cantik ni. Sepatutnya ada nombor 40 besar. Okay. Tapi terlepas, hilang dah ke langit. Ya ke? Ya. Daripada Glowing Party House. Kenapa? Okey, kita nak persilangan siapa? Ini dia. Juga duta kepada Aura White. Kita ada Aida Jebat dan juga Wahyu. Auranya. 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 Hello. Auranya. Hai Aida. Hai. Wahyu, kau kat mana? Dah lama tak masuk TV. Lama dah tak jumpa Wari. Lama tak jumpa Wari. Yelah, nak jadi suami orang ni sibuk. Wari duduk sini. Dia suruh kena Wah, kau. Nak dikepek. Lopek kahwin tunggu duduk sebelah lofa. Ya. Bukan, dia nak dikepek. Kau nak dikopit. korang jangan sampai aku cakap Negeri Sembilan. Kau nak cakap Negeri Sembilan dengan Wari? Hazomo. Kau ingat kau jangan sombong aku. Aku memang fail lah dengan Negeri Sembilan. Kedah aku boleh tiru lagi, Penang boleh lagi. Eka, kalau Negeri Sembilan cakap macam ni, Longbu pun tak nak cakap dengan kau. Okey, Aida Jebat, tiga kategori. Awak dicalonkan untuk tiga kategori. Pelakon, lagu meletop, dan juga penyanyi. Penyanyi meletop. Tahniah, tiga tau calonan. Dan juga drama. Lagi satu? Drama meet. Ada empat? Ya. Drama. Kau tinggal kenapa? La ilaha illallah, drama pun kau. Kau memang tamak betul. Okey, dalam empat kategori ini agak-agak yang paling confident. Yang paling confident macam ni memang aku punya lah ni. Cakap sendiri seorang-seorang kat rumah kan. Ini memang aku punya. Malulah nak jaga. Cakap lah. Tak malulah. Alah, cakap je lah. Malulah, tak ada. Cakap je, tak apa. Cakap je lah. Cukup dulu. Cukup dulu. Kau cakap apa tu? Mandarin? Cukup dulu. Tak ada. Okey. Kalau nak menang, nak menang yang mana satu yang saya macam? Saya nak menang top kot. Lah, teruk. Sebab ada banyak undi, banyak kategori tu. Mungkin akan dapat top. Dulu mungkin lah. Mulai sejarah. Sekarang tak mungkin lah. Sekarang insyaAllah boleh lagi. Tak, yang kategori tu mana satu yang... Tak adalah, Bambil. Pelakon ke? Semua. Maksudnya semua hebat-hebat dalam kategori saya. Ada Dato' Siti. Ada Amira Rosli. Semua best-best. Hari Ahad ni akan terjawab semua. Wari. Pokok noy kau. Wari. Apa nak ejeng? Wari tak. Wari. Ejeng. Bukanlah tak tercalon. Bukan jeng. Ada lah. Calon lah kau. Satu. Calon dua. Dua. Kejiranan betul lah kau ni. Tercalon. Apa kategori? Duo. Duo meletup. Dengan siapa? Duo. D-U-O. Salah jenis bayang. Tak, lagi duo meletup dengan siapa? Izzat Lazim. Dengan Izzat Lazim, lagu Hati Mati. Tahun depan kita orang lagi. Shake Shake You All sebelah kan lagu kita. Betul. Lagu Shake Shake You All ni bukan tercalon dekat Anugerah Mata Era je. Grammy Award, insyaAllah. Okey. Bos ada sini, bos ada sini. Kita tengok carta lagu minggu ini macam mana pula. Mari kita saksikan Roll It. Sayang. Ya, saya. Di tangga kelima, Faizal Tahir. Apa itu, sayang? Tak berganjak, sama macam last week juga. Saya tak akan berganjak, sayang. Okey, sayang. Ciao, okay, cin ciao. Bye, sayang. HyperX takkan pergi, sayang. Kalau tadi saya dah sayang, yang ini saya takkan pergi mana-mana. Kalau dah sayang, memang jangan pergilah kalau boleh. Tapi saya macam ragu-ragu dengan sayang. Dia ragu-ragu pula. Sebab Zaid, Syamil dan Tasha Mansah pun cakap benda sama. Sebenarnya diorang pun akan ada di Anugerah Meletop. Kalau tahun ini. Kalau ragu-ragu, saya tak tahu sama ada nak hidup dalam mati. Saya rasa kedua. You mati, tak ada hidup. You nampaknya main kasar ni. Yep, lagu ni janganlah macam ni, janganlah macam ni. Janganlah. I mati, obsessed mati. Sangat dengan I. I tak suka orang obses dengan I. Bukan I yang obses dengan you, tapi Hakim and the Magistrate yang obses dengan you. Ya, itu dia. Okey,
Gabungan ni untuk lagu Shake Shake Your Alls ni. Ah, ini kali pertama kan Aida je buat dengan Wari. Macam mana gabungan negeri sini nak cakap Shake Shake Your Alls? Shock, shock. Apa cakap dengan Wari? Shake, shake. Apa pula? Goyang your alls. Goyang ke? cakap Melayu betul. Direct translate. Tak, macam mana? Kenapa goyang kan? Macam mana gabungan ni boleh terjadi? Siapa approach siapa? Ah, Wari. Aida jedat. Ini pasal apa jedat ni? Ini pasal nonggoy mana? Tak, Aida jebat yang pro Wari kat rumah. Wari, makeup. Dan nak nyanyi dengan kau ni. Pillow free ke? Dia tak buka pintu tu. Buka. Yelah, kenapa Aida? Kenapa Wari? Semuanya atas approval daripada Aura White. You suka Wari. Approval Aida juga. Saya okey je dengan siapa-siapa. Boleh. Abang Mi boleh. Kak Nelofa boleh. Okey, korang akan bersama malam ni kan? Betul. Okay, kita rasa kita tak sempat kalau nak buat panjang. Tak so, boleh. Kita akan wrap up malam ni. Yes, kita mungkin nak dengar ucapan daripada Wari dan juga Aida Jebat. Silakan, cepat. Orang tua dulu. Dia macam budak form 5 dan tengok apa bagi tu. Sian dan tak boleh. Selamat malam. Okey, nanti tak sempat lagi. Aida, cepat. Okey, hai, assalamualaikum semua. Jangan lupa tengok anugerah meletup 28 hari bulan ni. Alright, thank you. Alright. Okay, VIP experience telah pun habis jual. Jadi terima kasih untuk mengimersi pengalaman malam anugerah untuk era secara eksklusif. Dan kepada pembeli pas VIP experience akan dapat melihat stage AME secara dekat. Berjalan di red carpet celebrity. Dah habis. Nantikan anugerah untuk Ahad ini. Yes, terima kasih banyak jururawat Ampang. Kita tutup malam kita dengan persembahan daripada Wari dan juga Aida Jebat. Auranya. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.